jaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1,000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi SAW. Apa ubat yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita selamatkan diri kita dengan cabaran akhir zaman ni? Ubat dia apa dia? Ubat dia adalah dengan cara kita membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu, waktu ketika mana selesai beliau tawaf, beliau bersandar di tiang dalam Masjidil Haram menghadap ke arah Kaabah. Ketika dia tengok Kaabah, dia nampak seorang lelaki sedang bertawaf. Yang mana lelaki ni mengangkat kaki letak, lambat jalan dia. Kesana Abdullah bin Mubarak terus pergi kepada lelaki tersebut dan tanya kepada dia, "Apa yang sebabkan kamu jalan lambat ni?" Kata dia, "Saya berselawat kepada Nabi dengan setiap langkahan kaki saya. Setiap langkah saya berselawat kepada Nabi." Dia kata, "Apa yang menyebabkan kamu buat macam tu?" Maka lelaki ni pun cerita. Dia kata, "Wahai tuan, dulu saya dengan dalam perjalanan bersama dengan ayah saya. Saya dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Sampai di pertengahan jalan kami datang naik kapal. Sampai di pertengahan jalan kami berhenti berehat. Ayah saya jatuh sakit dan dia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut. Yang lebih menyedihkan saya, ayah saya bertukar kulitnya menjadi gelap yang segelap-gelap, yang menunjukkan bahawa dia ini adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah." Kata lelaki ini, "Ketika ayah saya malam tersebut bertukar wajahnya segelap-gelapnya dan saya tahu," kata, "ayah saya su'ul khatimah, buruk kematiannya. Saya menangis panjang malam tersebut di sisi ayah saya kerana saya bimbang bagaimana nak jawab esok dengan kawan-kawan yang lain yang bersama dengan kami dalam rombongan. Pada malam tersebut, waktu ketika saya sedang menangis, saya tidur, mimpi saya bertemu dengan seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan, memakai pakaian yang segak putih, memakai serban, masuk ke dalam kemah kami dan kemudian lelaki tersebut menyapu badan ayah saya sehingga bertukar ayah saya menjadi wajah yang sangat cantik dan bercahaya. Saya sangat gembira. Saya kemudian terus pegang kain jubah lelaki tersebut dan saya tanya kepada dia, 'Billahi, demi Allah, tolong bagi tahu kepada saya, siapa kamu?' Maka kata lelaki tersebut, 'Kamu tak kenal saya? Ana Rasulullah. Saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada ayah kamu pada malam ini untuk memberi syafaat kepada dia. Ya ayah, kamu banyak melakukan kejahatan, tapi ada satu benda yang dia tidak pernah tinggal. Dia tidak pernah tinggal sebelum tidur berselawat kepada dia. Maka disebabkan tu, hari ini saya datang untuk memberi syafaat kepada dia sebelum di akhirat nanti." Kata lelaki tersebut, "Mulai malam tersebut, saya berjanji, setiap langkah kaki saya tidak akan letakkan melainkan saya berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lepas tu ada seorang ulama mengatakan bahawa kalaulah seorang mengetahui apa yang ada dalam solawat, maka selepas solat 5 waktu, dia tidak akan lakukan perkara yang lain melainkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lazimi solawat. Kerana Nabi kita menyebut dalam hadis, Nabi kita mengatakan, "Man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan kata Nabi, siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, sallallahu alaihi mi'ah, Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 100 kali. Dan kata Nabi lagi, "Man salla alayya mi'atan sallallahu alaihi alfa." Siapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, Allah berselawat kepadanya 1,000 kali. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Man salla alayya alfan fi kulli yawmin alfa marrah." Siapa yang berselawat kepadaku 1,000 kali sehari akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah Ta'ala. Maknanya apa dia? Orang yang lazim selawat sehari 1,000 kali, dia akan masuk syurga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berselawat kepadaku sehari 1,000 kali, Allah mengharamkan jasad dia daripada api neraka Allah Ta'ala. Maksudnya orang yang selawat 1,000 kali sehari, dia ni bukan ahli neraka dah tuan-tuan. Cuma saya nak minta tuan-tuan semua bakal ikut saya ramai-ramai. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Tuan-tuan, dalam hadis disebut, siapa yang membaca pada setiap pagi atau setiap harinya dibaca jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh, akan ditulis dengan satu ucapan tersebut oleh 70 malaikat. Yang malaikat tersebut akan letih, ini bahasa balaghah dipanggil, maksudnya mereka tak akan letih, cuma ni mereka telah meletihkan 70 malaikat untuk menulis pahala bacaan ini selama 1,000 subuh. Maknanya 1,000 subuh maksudnya 3 tahun, tuan-tuan. Kalau baca 3 kali tadi berapa? 6 kali 3, 18 tahun tuan-tuan. Malaikat tu akan tulis lagi pahala. Jadi jangan lupa untuk baca pada setiap pagi. Jadi saya cakap tu dulu. Moga-moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua pada akhir zaman ini. Kerana kita semua sekarang berada di penghujung zaman dah tuan-tuan. Moga-moga tuan-tuan semua dapat mengambil manfaat. Dan yang paling utama pada malam ni, kita balik, jangan tinggal salawat kepada Nabi SAW.